Drainase pemukiman masyarakat di Desa Japura Kidul di Blok Cantilan dikeluhkan karena kondisinya kumuh dan kotor. Saluran irigasi ini juga sering menjadi penyebab banjir dan menghambat kegiatan masyarakat. Aliran air pembuang, baik dari rumah warga maupun air hujan, tidak mengalir maksimal karena tersumbat. Endapan lumpur yang sudah parah menyebabkan daya tampung air juga tidak maksimal. Tokoh pemuda setempat mendesak pemerintah desa Japura Kidul untuk membenahi drainase karena kondisinya sudah sangat parah, bahkan terkesan tidak berfungsi. Keluhan masyarakat selama ini, khususnya Blok Cantilan Desa Japura Kidul, itu setiap kali turun hujan akan tergenang air di jalan. Karena sistem drainase atau saluran di sini ini kurang maksimal. Gitu. Ya, harapan kami sebagai warga masyarakat Blok Cantilan Desa Japura Kidul ada pembenahan agar setiap hujan turun apa itu tidak ada genangan air di jalan, karena itu juga bisa merusak jalan itu sendiri ketika sering terjadi genangan air. Sementara selain sering terjadi penyumbatan, aliran air juga seringkali meluap ke jalan dan menyebabkan genangan. Akibatnya infrastruktur jalan pun dikhawatirkan rusak karena tergenang air selama berjam-jam. Di lain sisi, kekhawatiran masyarakat terhadap banjir pun meningkat, terutama saat intensitas hujan tinggi seperti saat ini. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.